Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3, Bapak Dr. Agnes Yusrizal, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3 serta orang tua wali murid dan seluruh tamu, dan yang kami banggakan, siswa-siswi SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, Sabtu 20 Mei 2022, kita dapat berkumpul mengikuti acara perpisahan siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3. Salawat serangkaian salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Masagus Fathur Rahman. Kepada Saudara Fathur Rahman, disilahkan. Terima kasih Saudara Fathur Rahman yang telah membacakan kalam ilahi pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3, Bapak Dr. Andes Yusrizal, Magister Pendidikan. Kepada Bapak, disilahkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Yusrizal yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan serta kesan-pesan dari Ibu Kurnia Avanti selaku perwakilan guru. Kepada Ibu Kurnia, disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Kurnia yang telah menyampaikan sambutannya. Sekarang, marilah kita simak sambutan dari perwakilan orang tua. Marilah kita sambut Bapak Yuniar Effendi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Yuniar yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saksikanlah pentas seni Tari Sedulang Sedulung dari Sanggar Tulip SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saksikanlah pentas seni dari peserta didik SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan berupa cindera mata dari siswa-siswi kelas 12 untuk SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3. Berikutnya adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Arisman, Magister Pendidikan Islam. Kepada Bapak Arisman, disilahkan. Terima kasih kepada Bapak Arisman yang telah memimpin doa pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Kamelia Nur Syifa, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.